Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait tofu Torik Fuji. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkait artis tofu Torik Fuji. Selamat menonton, marilah kita simak bersama-sama. Aktor tampan Torik Halilintar membagikan bingkisan berupa sembako kepada ratusan orang secara diam-diam di bulan Ramadan. Tujuan Torik Halilintar tersebut ingin berbagi dengan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi selama bulan Ramadan. Kami akan mendatangi ratusan rumah, di sini akan kami bagikan sembako secara diam-diam, kata Torik. Bersama tim, Torik dan ketua RT setempat membagikan bingkisan ke setiap rumah penduduk. Torik meletakkan sekantong sembako di depan pintu rumah penduduk. Paket sembako itu berisi beras, teh, gula, mie instan, kecap, dan minyak goreng. Setelah meletakkan bingkisan, Torik pun mengetuk pintu rumah. Torik sengaja membagikan sembako pada malam hari dan langsung ke rumah-rumah penduduk. Dia tak ingin masyarakat berkerumun dan tentunya melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama wabah corona. Kenapa kami maunya malam hari? Supaya senyap, enggak ada kerumunan, semuanya tidur kami taruh, kata Torik Halilintar kepada ketua RT setempat. Selain membagikan paket sembako ke rumah-rumah penduduk, Torik juga berbagi bingkisan sembako kepada orang-orang yang ia temui di pinggir jalan. Fuji sahur pertama bareng Torik Halilintar, Fadli Faisal, dan Rebecca Klopper ikut nimbrung. Fuji, Torik Halilintar, Fadli Faisal, dan Rebecca Klopper didapati tengah melewati sahur hari pertama bersama. Intip kedekatan mereka di laman berikut ini. Pasangan selebriti Fujianti Utami alias Fuji dan Torik Halilintar perdana menyambut bulan suci Ramadan sebagai pasangan kekasih. Hal yang sama juga dirasakan oleh kakak Fuji, Fadli Faisal, dengan pasangan barunya Rebecca Klopper. Menariknya, Fuji didapati merayakan sahur pertama bersama Torik dan rekan mereka yang lain. Momen sahur bersama itu kemudian diabadikan Fuji melalui story Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Fuji dan Torik tampak duduk bersebelahan, keduanya asik menyantap menu sahur dan bercanda gurau bersama. Dalam momen itu pula, didapati Fadli dan Rebecca yang duduk bersebelahan di depan Fuji serta Torik. Keduanya juga terlihat asik tengah menyantap menu sahur bersama. Momen itu diisyaratkan jika Rebecca telah akrab dengan keluarga sang kekasih. Fuji juga tampak antusias dengan kehadiran Rebecca sebagai kekasih sang kakak.